Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Falcro. Akhirnya kita tiba di Let's Play terbaru ya teman-teman ya. Set Pokemon Omega Ruby Custom Form Nuzlocke. So bagi kalian yang belum tahu apa itu Nuzlocke, kalian bisa cek rule-nya di description. Udah gue taruh semua. But basically Nuzlocke itu adalah challenge yang dimainin sama orang-orang di dunia ini ya, karena main Pokemon biasa terlalu mudah, mereka pakai challenge namanya challenge Nuzlocke. Nah, basic rules dari Nuzlocke ini adalah kalian hanya bisa menangkap Pokemon pertama yang kalian encounter di setiap route. Misalkan ke route 1 kan banyak rumput tuh. Nah, kalian ke rumput ada wild encounter. Nah, Pokemon pertama yang kalian encounter itu adalah kesempatan kalian nangkep Pokemon cuma saat itu doang. Terus nanti bisa nangkep lagi kapan ya, begitu ke rute berikutnya lagi. Jadi kalau misalnya Pokemon pertama yang di encounter itu mati ataupun gagal ditangkap, kabur, segala macam, kalian gak boleh nangkep apapun lagi di rute itu sampai kalian ke rute selanjutnya. Terus rules yang kedua, basic rulesnya adalah Pokemon yang mati alias fainted di selama let's play kali ini, gue gak boleh revive, gue gak boleh heal. Jadi gue harus taruh Pokemon yang mati itu di PC, ya di storage. Jadi gue gak boleh pakai Pokemon itu lagi dan gue harus cari Pokemon lain lagi. Dan ingat, ini Pokemon kita terbatas karena kita ya Nuzlocke challenge guys, gak bisa langsung tangkap lagi. So ya, itu dua basic rules dari Pokemon Nuzlocke. Dan gue memutuskan untuk menemani Let's Play Emerald Kaizu ini karena kita dari kemarin udah di Kanto mulu, sekarang kita pindah ke Hoenn. Kita kelar ini, dulu kan gue sempet main Pokemon Omega Ruby randomizer doang kan. Nah sekarang gue custom for Nuzlocke dan ini dibikin sama tim Sabit. Ya kalian bisa cek juga Discord-nya, linknya di description, nanti gue kasih semua. So ya, yeah, di sini ada custom form. Look at that Latios. Ini bukan shiny. Nah, gue coba pelanin dulu. It's not shiny, it's custom form. Dan ada shiny-nya juga ada, dan shiny-nya custom form juga. So ya, yeah, gue akan kasih lihat kalian with the new trailer dulu. Gimana guys, intro barunya? Ya, jadi setiap let's play yang major series, gue akan bikin intro seperti kayak di awal gitu ya. Jadi ada sedikit animasi untuk kalian. Gue ingin memprovide apa ya, kayak 110% lebih baik gitulah buat kalian. Thank you banget atas support-supportnya. Dan yap, ini sorry kalau ada nge-lag ya, soalnya emu memang seperti ini. So ya, Pokemon Omega Ruby Custom Form Nuzlocke. Nah, di sini gue mau kasih lihat dulu ke kalian nih sebelum kita lanjut nih. Gue mau ngasih lihat dulu Groudon-nya coy. Karena Groudon-nya di sini bukan sembarang Groudon, Groudon-nya custom form coy. Siap-siap ya. Masih belum kelihatan? Iya. Custom form Groudon. Nah, kalau kalian nanya ini downloadnya di mana, Bang? Gimana mau main juga? Basically kalian gak bisa. Kalian harus join Discord-nya tim Sabit dan kalian cek tutorial download segala macamnya. Karena ini harus ngehack sendiri. Pakai hacking toolkit 3DS-nya. Jadi kalian gak ada tuh yang langsung download, langsung bisa mainin, gak ada ya. Harus ngehack sendiri. And this is what we call a Pokemon. Kemarin juga gue udah voting di community post YouTube. Ntar nih gue kecilin dulu ya, ini suaranya lebih gede. Ya, di community post YouTube gue udah voting untuk starter Hoenn kita pilih siapa. Jadi ada Trico, Torchic dan Mudkip. Ternyata voting menunjukkan Mudkip. Aduh itu ada paman. PTSD gue. Aduh please jangan sampai Nuzlocke kita mati lagi di sini ya. So ya, karena ini Nuzlocke gue juga nggak mau curang. Jadi nggak akan ada cut. Gua sebisa mungkin gak akan ada cut. Jadi kalian nonton nih gua ngoceh dari awal sampai akhir. Biar kalian tahu kalau gua beneran mati, Pokemonnya beneran mati. Gak ada tuh gua mati terus gua soft reset, terus gua pura-pura gak mati gitu, gua cut. Jadi biar kalian tahu ini pure challenge Nuzlocke. Oke? Okay? Gua to be honest belum pernah melakukan challenge Nuzlocke. Dan gua gak tahu ini bakalan sesusah apa. So ya. Yeah. Let's go, chat. What about you? Are you a boy or are you a girl? Let's go with Brandon. Dan yap. Yeah. Ini langsung namain Falcro ya. Gua akan coba without cut ya. Jadi kalian akan expect ini let's play bakalan lama, tapi ya ini akan seru banget. So, you're Falcro. Ah, I see. So, you're that Falcro. You're the one who's moving to Little Root Town where I live. Dan gue juga gak akan nyepetin pakai frame skip segala macam sih, soalnya rada buggy. So, yeah. Are you ready? Gua enggak tahu nih di episode 1 ada custom form siapa. Jadi ini enggak randomizer ya? Atau randomizer gue juga enggak tahu deh. Pokoknya custom form jelas ada. Dan shiny rate-nya di boost sama dia 1 banding 500. Expect we'll be meeting again soon. So, oke. Okay. Sebelum mulai juga gue mau ngucapin selamat lebaran buat teman-teman semua yang merayakan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sorry kalau gue banyak salah. Emang banyak salah gue sama kalian. Tapi yaudah. Namanya manusia gitu. Kita banyak salah. Tapi ya
Kita terlahir kembali gitu ya, Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga gue bisa lebih baik ke depannya. Semoga gue bisa sehat terus juga. Semoga gue bisa selalu menghibur kalian dengan konten-konten Pokemon setiap harinya. Kita mulai langsung. Pokemon Omega Ruby Custom Form Nuzlocke. Let's go. Ini berarti kita pilih Mudkip ya guys ya. Okay. Mom, fuck, you're here at last. Wasn't it tough? This is little road. Today things, my new home. Okay, kita mau dibantai-bantai sama bokap kita juga nih di Gym 5 cuy. Okay. Soalnya kita mendampingi Let's Play Emerald Kaizo ya kan, gue dampingin sama ini gitu. Ini yang santainya, chillnya, versi uploadan, versi streamingnya kita gila-gilaan bareng di Emerald Kaizo. Pusing gaming lagi abis Radical Red ya. Okay, ada Machoke, Machoke. Bukan Vigoroth di sini ya. Ya kalau di Oras Omega Ruby Alpha Sapphire itu Machoke. Nah, di Ruby Sapphire tuh Machoke, kalau di Emerald baru Vigoroth kalau enggak salah. Oke, okay. Dad even bought new clock. Di sini doang kita punya bokap ya. Kita tidak jadi anak yatim ya. Oke. Okay. Anak yatim. Sedih banget ya. Oke. Okay. We have to set the time. Ya set dulu sesuai jam gua record sekarang. Gua record jam 11 malam H-1 Lebaran. Jadi abis streaming Radical Red kemarin tuh, gua langsung record ini. So yeah, the hour hand was set to 23:02 jam 11 malam ya, guys. How do you like your new room? Good, everything was put away neatly. They finished moving everything in downstairs too. It's really so nice having Pokemon around to help us. Okay, tapi kita harus cek dulu ya, ada apa tapi help among your desk. Yeah, kita bisa nge-heal di Pokemon Center. Cuma Pokemon yang udah mati nggak bisa kita heal biar sehat lagi. Harus ditaruh di PC. That's the basic rule. Kalau kalian masih gak jelas juga rule-nya kayak gimana, kalian bisa cek description sekali lagi ya teman-teman. Oke, okay, langsung. Kenapa bang kok gitu sih bang? Ribet bang, mainnya ribet. Ya justru itu. It's a challenge. That's the point. That's the challenge. Gue nggak tahu gue bakal kalah apa enggak, tapi ya nanti bakal ada death counter. Enggak ada death counter aja sih. Kalau gue bener-bener mati, hilang semua Pokemon gue, baru death counter. Dan kita harus reset walkthrough-nya dari awal ya guys. Gak bisa di tengah-tengah kita save state. Profesor Birch ya, Profesor Birch. Kita sebelah dulu ke Mei biasa. Ini harusnya gameplaynya nggak ada bedanya sama Oras biasa. Ya, gue kangen juga main Oras. Ini salah satu 3DS game terbaik menurut gue ya. Menurut gue, in my opinion, ini lebih baik dari XY. Tapi kalian para fans Kalos, jangan berkecil hati karena ini balik lagi ke selera masing-masing ya. So ya, yeah, santai aja guys. Nah, ini dia si Mei. Mantap! Mbak Mei, saya jadi ingat waktu di Radical Red lawan Anda di Pokemon Mansion. Membantai para waifu ya. Oke. Okay. Pokemon fully restored, items already, and... Ini... Kayaknya Brilliant Diamond Shining Pearl kayak begini deh guys, kurang lebih ya. Ya dia balikin artnya kayak Oras. Kalau kayak gini gue masih oke lah Brilliant Diamond sama Shining Pearl. Tapi bener-bener dibikin kayak gini ya. I mean jangan lebih rendah dari Oras aja. Ini udah bagus banget. Tapi enggak sih, gue lihat itu lebih kayak Animal Crossing. Bukan kayak gini. Kalau ini tuh lebih ke chibi. Kalau itu tuh lebih ke apa ya? Bukan chibi juga jatuhnya itu yang baru. Yang Brilliant Diamond Shining Pearl. Nah, gak tau lah, pokoknya lah gue masih... pusing lah gitu kenapa seperti itu gitu ya. Udah stop rant-nya. Sekarang kita kesini. Bocil, I think I hear someone screaming up ahead. Bapaknya si Mei, Bapak Profesor, Root 101. Bentar, itu ada bocor, sorry. Gue benerin dulu 3DS atas. Nih, lagi-lagi gue gak cut ya temen-temen ya. Jadi biar kalian, ya. Oke, gak ada lagi yang bocor, nice. Hello, you over there? Please help me out in my bag. There are some Pokeballs. Nah, oke, okay, challenge Nuzlocke juga dimulai setelah kita mendapatkan Pokeball. Jadi sebelum dapat Pokeball, kita masih boleh grinding. Oke, okay, kita mulai. Choose a Pokemon, Torchic, Trico, and Mudkip. Nah, kalian sudah voting Mudkip yang paling banyak. We'll start with Mudkip. Lagi-lagi nggak boleh protes. Sudah sesuai voting. Oke, okay, Puccinanya normal ya, nggak custom. Let's go, kita mulai Nuzlocke. Nuzlocke nih harus mikir juga gue berarti. Gak boleh sembarangan switch-switch karena kalau mati ya kita harus buang Pokemon-nya. Oke, Water Gun. Ya, kalau mati ya udah. Misalnya gue udah level 16 gitu, terus mati Pokemon-nya ya udah harus taruh di PC. Yang udah kita latih segala macam. Biasanya, nah itu yang bikin-bikin mati begitu tuh biasanya. Ability-nya randomizer. Oke, okay, mood keeps gooey. Oke, okay, ability-nya random ya. Oke, okay, at least we got something random here biar gak terlalu boring. Ability-nya random, Mudkip-nya gooey. Gooey itu ability-nya gumi ya. Whew! I went to tall grass and survived wild Pokemon. I was suddenly jump. You saved my hide, thanks a lot. Oh, but you're Norman's boy, Falcro. I didn't even realize you were who you were at first. Didn't place for chat though, come along to my lab. Ya, jadi baru sadar kalau kita ini adalah anaknya si Norman.
Oke, balik ke lab. Labnya Profesor Branch. So Falcro, I've heard so much about you from your father. Basically you don't have any your own Pokemon yet. Terus kita dibolehin nge-keep Mudkip-nya. Falcro receive Mudkip. Jadi ini let's play mungkin gue akan range sekitar 30-40 menit ya teman-teman. Dan yap, di Nuzlocke kita juga harus namain Pokemon kita. Jadi gue di sini akan namain dari para member legendary dulu. Di sini gue akan namain Ardiansyah. Ardian, bos Ardiansyah dulu ya. Jadi gue akan namain urutan dari member legendary terus ke member master ya, setiap Pokemon. Jadi aturannya memang harus dinamain Pokemon Nuzlocke. My girl May happens to be out on route 103 right now surveying Pokemon. Oke, samperin May. Ya, rulesnya harus dinamain. Kenapa harus dinamain? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih, cuma rules Nuzlocke-nya aja harus dinamain biar kita lebih deket sama Pokemon kita dan kita nggak salah-salahan gitu kan. Kalau nggak dinamain kayak ya udahlah mati-mati tinggal ngeheal. Kalau dinamain tuh kita lebih kayak menjiwai ya nggak sih? Ya nggak sih menjiwai atau apa itu? Ya itulah pokoknya. Oke, gue coba option dulu. Ya Z, A, okay, option, attack speednya ke fast, battle effects on battle style set, terus button mode default for save quit. Let me make this change, yes. Okay, kita save dulu teman-teman. Tualangan sudah dimulai, sudah ada no turning back. Kita mulai langsung ya, lari gaming. Kita belum mulai ini Nuzlocke-nya ya. Jadi kalau gue ke rumput sekarang dan gue ngekill Pokemon, ini belum kehitung first encounter gue. Ya nanti gue masih bisa balik lagi di sini dan nangkep. Tapi ingat encounter pertama ya guys ya. Jadi kalau gue misalnya mau Wurmple nih, nanti setelah dapat Pokeball gue kesini dapetnya Wurmple. Ah gue gak mau Wurmple, gue pengennya Pucyun ya, gak bisa. Lo harus tangkep Wurmple ya. Gitu ya, jadi kalau gak, lo mau gak tangkep ya lo gak dapet Pokemon di situ. That's the basic rule of Nuzlocke. Jadi gak protes ya. Emang tangkep ini tangkep itu. Ini bukan let's play tangkep-tangkep. Ini challenge Nuzlocke. Ya yeah, oke, okay, string shot terus bagus-bagus. Gue gak akan cut sama sekali. Jadi bakalan lama ini gameplaynya, 30-40 menit. Oke, Water Gun nice. Gua akan cicil XP di sini. Ardian level 6 mantap bos Ardian. Ardiansyah. Abis ini ntar gue namain bos Fadli. Abis itu Kiro. Abis itu Gary Lee. Abis itu Squine. Banyak guys. Mantap lah pokoknya. Abis itu Lord Dava juga legendary itu Dava tuh si itu ya. Mantap lah pokoknya lah. Lord Dava. Oke ini ke sini. Biarin aja itu bocil-bocil. Ya, kayaknya gue harus leveling dulu deh guys. Lawan Mei gue gak tahu kuat apa enggak. Bisa mati gue nih. Ya work at the Pokemart, bla bla bla. Bisa mati gue loh. Gue butuh Pokeball dulu. I like to have this part of a special promotion. Potions, oke. Okay. Oke, okay, potions can be used anytime. Ya, dia tutorial dulu biasanya. Ini adalah Pokemon Center. Atap warna merah. Oke. Okay. Oke, gue coba cek invent, belum ada Pokeball kan gue? Bener belum ada Pokeball kan? Ya, belum ada guys. Jadi belum dimulai Nuzlocke-nya ya. Tenang ya, kita boleh nge-heal. We could heal. So ya, yeah. chill. Kita boleh nge-heal. Kita heal dulu. Mudkip. Gue kayaknya akan leveling dulu deh. Takutnya mati guys. Jadi gue akan coba Pokeball dulu. Pokeball belum bisa ya? Belum bisa coy. Kita harus ngalahin Mei dulu baru dapat Pokeball kalau gak salah. Ya gak sih? Ya gak pak? Ya kan, gue bisa kan? Can we? We cannot. Ya belum guys. Gue lupa soalnya Hoenn tuh udah. Terakhir gue main Oras nih kapan ya? Oke, kita belum mulai ya challenge Nuzlocke ya. Ya itu ada Mei, kita harus kalahin Mei dulu tapi gue nggak berani. Jadi kita leveling dulu guys, kayak level 7 deh. Level 7 nggak sih? Oke, Pucyena. Gue nggak tahu nih Pucyena ability-nya apa ya? Karena kita gooey. Kita hajar lagi. Level 7 atau level 8 kita ya? Level 8 deh. Mudkip level 8 baru kita hajar si Mei. Oke, tackle nice. Kan, ya, Gui. Jadi Gui itu kalau kena physical move kalau nggak salah ya. Nurunin speed musuh 1. Ini bagus banget. Cuma gue nggak tahu pas Mudkipnya berubah jadi Marstom atau Swampert berubah apa enggak ya ability-nya ya. Enggak nge-lag tapi ini aman so far. Nice. Bentar itu atas gue bolong nggak sih? Bolong ya kayaknya bentar. 3DS bawah. Nah, sepertinya bolong guys, gue naikin dulu. Waduh. Naikin dulu, set. Kayak segitu kali ya, aman ya. Oke, okay. Let's go, lanjut lagi. Gue gak akan ada cut di sini, jadi sorry aja guys. Biar fair game. Gue udah ngomong itu berapa kali. Oke, okay, Wingull. Oh, we can actually get a Wingull here. Oke.
That's good. Nah, kita butuh bantuan untuk ini ya. Untuk lawan Roxanne. Roxanne itu... Tapi kita lawan Roxanne aman sih. Roxanne itu kan rock ya. Pakai nospas segala macam. Kita pilih Mudkip aman sih. Kayak lawan dia should be no problem. Ingat kalau Pokemon mati, mati ya guys ya. Nggak boleh dipakai lagi. Ini bakal jadi meme nih di mana-mana. Karena ini let's play Nuzlocke pertama kita. So ya, di menyentuh 100.000 subscriber. Gua upgrade abis-abisan. Ada intro setiap let's play. Terus ada Nuzlocke challenge. Terus gua streaming juga, gua usahain hampir tiap hari. So ya, kita lanjut lagi. Belum. Harus level 8 dulu nih, gua baru aman kayaknya. Takut gua. Takut Funny Business crit. Dia pakai Trico soalnya. Gua nggak tahu Trico. Trico harusnya belum dapat Fine Whip. Fine Whip ada nggak sih? Fine Whip, Bullet Seed. Si level 6. Okay. Tahan. Kayak tackle speed down lagi. Ya. Should be fine. Okay. Lagi water gun. Jadi kalian akan melihat berbagai macam sesi grinding speed. Tapi untungnya ya, untungnya kan generasi 6 ke atas udah XP share turn on. Jadi nyantai sih guys. Nanti begitu kita udah dapat Pokemon yang lain, bisa share XP gitu loh. Gak pusing. Gak harus switch-switch. Maksud gue ngelatih kayak waktu dapat Magikarp di Nusantara gitu kan PR kayak. Level 2, aduh level 2 nih XP-nya berapa ya anjir. Level 7 kuat gak ya guys ya. Gua, apa gue yang terlalu takut ya. Lo takut guys, kalau mati beneran mati loh. Kita harus ngulang lagi dari awal. Gak boleh, harus fair play. Oke. Nah, kayaknya gue akan hajar lagi. Cari yang level 3, level 4 kali ya. Biar cepet. Ya, Zigzagoon finally. Zigzagoonnya juga gak custom form. Gue akan expect custom formnya ada di leader-leader gitu ya. Kayak Archie segala macem. Archie di sini Maxi ya. Oke, water gun. Semprot gaming. Oke, setengah, nice. Dua kali nih. Growl. Tahan. Oke, nice. Pukul lagi. Semprot air. Oke. One more encounter. One more atau dua kali lagi kali ya. Ini aja, lihat aja. Kita aja belum bisa nge-one hit Zigzagoon sama Wingull. Ah, Puccina lagi. Oke. Puccina cewek kan? Ah, cowok. Gue masih kurang bisa bedain ya guys. Cowok sama ceweknya Puccina. Soalnya mereka tuh ada bedanya. Setiap Pokemon gender cowok dan cewek tuh ada bedanya dikit. Ya, kalian mungkin gak notice. Tapi yang paling notice kelihatan itu kayak Pikachu gitu kan. Pikachu tuh kalau yang cowok buntutnya tuh tajem, bentuk listrik. Kalau yang cewek tuh bentuknya love. Ujung buntutnya tuh love. Itu paling bener-bener kelihatan bedanya. Oke, satu lagi. Di sini aja deh biar bisa langsung heal. Oke, ini gue suka banget sama Ores. Dan gue boleh pakai ini gak ya? Apa nanti? Bukan dosing machine, apa sih yang scan itu buat nyari Pokemon tertentu? Kayaknya gak boleh, harus random encounter guys. Harus random encounter. Kemarin gue sempat nyoba kan di live streaming, kalau kalian ingat main Pokemon Sword and Shield Nuzlocke. Cuma kurang seru karena itu gak ada custom form segala macam. Dan untuk nge-custom form, sebenarnya bisa nge-custom form di Sword and Shield. Tapi gue harus beli switch satu lagi, dan harus gue jailbreak, which means another berapa juta untuk itu. Jadi kayak nope. Gitu. Gak bisa, kan belum ada emulator segala macam. Yap, level 8. It's fine. Nah, level 8 harusnya aman. Oke, bentar. Gue belum ngecek nature-nya ya. Nature-nya apa nih, Bos Ardian? Sorry, kok gue restore? Summary. Lonely. Ya sudah. Lonely ya, guys ya. Oke, gue akan heal dulu ke Pokemon Center. Belum mulai. Challenge Nuzlocke belum dimulai, teman-teman. Oke, kita heal. Ini buat kalian juga nih yang pengen nostalgia main Oras bareng sama gue. But with a challenge gitu, karena... ya, gue sangat kangen dengan Oras. Terakhir gue main ini itu ya pas Valcrow berkumis itu guys, 2019. Itu juga nge-lag banget ya. Dan gak sampai kelar. Cuma, ya karena gak kuat, itu gue pakai laptop coy. Pakai laptop. Itu bener-bener patah-patah nge-lag, terus gue sosokan randomizer. Kayak anjir lah, itu bener-bener fucked up man. Oke, gue akan run aja di sini karena udah level 8. Kita cepet aja ya. Ya udah anjir, udah mau 20 menit cuy. Betanya udah mau 20 menit, gimana nih? Oke, gue save dulu. Nah ini kalau gue misalnya cut kan ketahuan gitu. Misalnya gue save,
terus gue lawan dia kalah, gue tinggal load ulang terus pura-pura bego aja gitu kan. Sebenernya ya, makanya gue gak akan cut sama sekali. Nah kalau kalian lihat ini, genangan air ini adalah yang di start, apa, cutscene yang di start pas baru mulai, cutscene di awal. Ya, oke, okay. May, I give you a taste of what being a trainer is really like. Bus, gue pakai baju ini juga nggak sih? Enggak, gue pakai baju kaos waktu itu, gue ingat banget. Oke, okay. Your challenge by Pokemon trainer May, Draco. Nah ini, iya, aing takut loh ini. Kalau somehow dia funny business terus nge-crit nggak lucu, anjir. Oke, okay. Nah, dia level 5, gue harus out level, gue. Ya dia belum dapat serangan down sih. Apa gue takut aja. Just in case gitu kan. Kita harus over level dari dia. Karena ini Nuzlocke cuy. Oke, aman ya 2 kali tackle. Oke. Kegelisahan saya saja. Apa kita lama di awal tapi kita udah over level. Jadinya bagus. Oke. Ah, aduh Mei cakep ya guys ya. Wow, that's great. Valkyrie, you're pretty good. Mei ini kagak ada kartunya ya. Kagak ada kartu full art-nya ya. Setelah gue. Mei Brandon juga gak ada ya guys. Kartu Pokemon-nya yang full art-nya. Your team salt was restored. Nah ini gigi gue masih sakit dah, kenapa ya? Oke, okay, waduh lompat. Sakit, kenapa ya? Gue harus minum obat lagi nih kayaknya. Jadi kemarin baru ditambal guys gigi gue tuh. Terus ya biasalah sakit gigi itu guys. Kalau misalnya didiemin lama-lama. Salah gue tuh ya. Gue tuh sakit gigi didiemin. Kayak gue udah sakit gigi 2 minggu yang lalu. Bolong segala macam. Tambelan gue lepas lebih tepatnya. Tapi gue kayak ngacangin gitu loh. Jadinya malah ngelebar kemana-mana. Sampai gue demam lah kemarin. Terus ya ini ngerembet ke gigi-gigi sebelahnya gue gak ngerti. Anda kasih pokeball? Apakah mulai let's play-nya? Apakah mulai? Belum ada. Abis ini baru kita dikasih pokeball sama si Birch ya. Oke, Little Root Town. Nuzlocke. Sebuah challenge ya. Oke. Okay. Aduh lucu banget bapaknya anjir kayak. So I heard you beat May on your first try. That's amazing. May's been helping with my research for a long time, so she has been very long story blah blah blah. But Pokédex. Kita mulai high text tool bla bla bla, kita udah tahu ya semua ini ya. Jadi gue skip aja. Story juga sebenarnya kalian udah tahu tapi ya. Nanti inti-intinya aja yang gue ini ya. Maaf aku got a Pokédex too just like me. Nah, ini mulai dikasih Pokéballs. Challenge Nuzlocke dimulai ya. Kita langsung. Siapakah encounter pertama kita? Siapakah encounter pertama Valkyrie di sini? Valkyrie tunggu sebentar ya. Capek, mak. Ah, mak guys. Pamit dulu sama mak. Valkyrie udah ngenalin Profesor Birch udah ya, iya gimana? Ya Vero, Pokemon kamu udah punya Pokemon sekarang. Papa kamu pasti bangga, tapi jangan capek-capek karena petualangan kamu baru akan dimulai, biasa ya, mak ya. Ya kita diusir lagi dari rumah. Biasa minggat. Bocah 10 tahun di dunia Pokemon harus minggat, diusir dari rumah. Let's go, kita mulai. Route 101. Siapa lagi sih? Dari papa lupa. Dexnav plus Dexnav. Nah ini Dexnav maksud gue, sorry. Kita nggak boleh pakai Dexnav ya guys ya. Nah kalau pakai Dexnav bisa di scan Pokemon, bisa dicari nih kayak gini nih. Nih gue klik coba tuh bisa dicari di sini ada siapa aja. Terus diklik ntar tuh. Terus kita bisa cari dulu pakai SOS. Jadi kita bisa shiny hunting tuh pakai itu. Oke. Siapakah encounter pertama di route 101? Aduh kok udah damai aja sih. Valkyrie sebelah sini. Ah, ini dia ngajarin Dexnav ya. If you check your Dexnav, itu kayak Pokemon yang pretty rare move too. Oh, ini buat nyari ha-ha-ha gitu. Tapi kita nggak boleh ya. Try getting closer, real nice and slow. Push like on the circle path to sneak down Pokemon hiding in the grass that was hiding in the book. Harus kayak gitu ya. Please banget, gue nggak usah tutorial. You press like on the circle path to sneak. Anjir, nggak bisa, cok. Udah lah, Mei. Nggak usah lah, Mei. Nggak usah ya, Mei ya. Oh too bad, ya nggak usah. Ini bisa digagalin untungnya. Karena itu pakai circle pad ya, jadi harus pakai 3DS pelan-pelan. Baru kita mendik-mendik. Kalau di sini susah. Ah, oke, kita dapatnya Zigzagoon. Oke, okay, our first encounter is Zigzagoon guys. Jadi kita harus tangkap ini ya, mau nggak mau. Daripada gua nggak ada Pokemon kedua ya kan. Oke, okay, kita tangkap aja langsung Zigzagoon.
Ya, di sini gue namain Boss Fadli. Apa Kiro ya? Kiro ya deh gue namain Kiro ya. Kiro Zigzagoon marah nggak ya gue namain Zigzagoon? Ya kita namain Boss Fadli aja dulu. Tadi gue udah ngomong Boss Fadli ya. Okay, next. Next Kiro. Ya, gue namain Kiro nextnya. Okay, nice. Level 2 Zigzagoon. Jadi kalau tadi Zigzagoonnya kita pakai terus Zigzagoonnya mati ya udah Zigzagoonnya taruh di PC lagi ya. Nggak boleh dipakai lagi. Oke, kita namain Boss Fadli. Fadli. Mantap. Thank you nih member-member legendary. Ini shout out buat kalian ya. Oke. Let's go. Lang heal dulu. Oke, kita ke root atas juga. Kita harus nangkep satu lagi ya guys di root atas. So ya. Yeah. Ya perlu nge-heal gak sih gue? Ya udahlah ya, kita heal dulu. Kita enggak nge-KO-in Zigzagoon sama Mudkipnya sih. Maksudnya kita tadi enggak battle sih. Oke, ya udahlah. Oke. Kita mulai ke root atas dulu. Kita masih ada satu encounter lagi. Bentar, itu root 101 juga bukan sih? Atau beda root? Beda root kan? Ya, root 103. Berarti kita punya satu kesempatan untuk nangkep lagi di sini. So ya. Yeah. Kita lihat encounter-nya siapa, guys? Puchena. I'll take it. Puchena, let's go. Jadi kita punya Puchena, punya Zigzagoon ya. Dua Pokemon pertama di sini yang biasa nongol. Luckily kita dapetnya itu loh, bukan Wurmple. Wurmple jadi Kaskun atau Silcoon, tergantung ininya. Gender. Oh, lepas. Wow. Enggak apa-apa. Kita masih bisa tangkap lagi. Pokoknya kalau lepas run away atau kita bunuh dia, kita enggak boleh nangkap lagi for the rest of the route. Ah, jadi di route-nya enggak boleh lagi. Jadi kita bisa coba lagi. Jadi bukan sekali kesempatan Pokeball ya guys ya rules-nya. Tapi Pokemon yang pertama di encounter doang yang harus boleh tangkap ya. 1, 2, 3 please. Gua mohon. Oke, Puchena is added to the team guys. Jadi ada Mudkip, Zigzagoon, dan Puchena untuk sekarang. Oke, level 9 nice. Kita dapat Mud Slap juga, Zigzagoon juga dapat XP. Enak ya, udah ada XP share. Saya so, Puchena kita namain Boss. Tadi gue udah ngomong Kiro ya, udah Kiro dulu Kiro. Gue namain Kiro alias Habibi, dia nama aslinya Habibi guys. Jadi kita namainnya Habibi. Habibi. Gue ini ntar pas ngelamar Puchena, go Habibi gitu ya. Mantap Habibi. Nih Boss Kiro nih ya. Oke, Boss Kiro ini sebenarnya dua legendary guys, dia masternya banyak banget. Terus dia join legendary juga, gue udah kagak paham lagi sama si Kiro dah. Oke, gue cek dulu Pokemon. Oke, masih aman semua ya. Ada itemnya. Oke, karena ini Nuzlocke. Oke, Magician. The Pokemon steals the health item of the Pokemon it hits with a move. Lex Incense. Bentar, ini kok begini ya, guys. Sorry. Sebentar, itu screen bawahnya nggak kelihatan ya, ketutup. 3DS bawah. Gua giniin dulu guys, sebentar nih biar kalian kelihatan. Nah itu Latias Side. Nah iya. Nah baru kelihatan itu item tuh Latias Side anjir. Nah gitu guys, sorry ya pemotongan screennya rada balas, soalnya itu harus manual. Saya Latias Side. Jadi kalau kita dapat Latias kita bisa ada Latias dan Moxie. It's good. It's a good start. Okay, take Latias Side dan Lex Incense. So kita ambil aja Lex Incense. Kita check back dulu. Oke, berarti ini dua rute udah kita ini ya. Latias Side coy. Lex Incense, the beginning aroma may cause attack to miss its holder. Jadi bikin musuh tuh kalau gebuk miss. Kita kasih aja ke Mudkip. Misalnya musuh pakai Earthquake itu bisa miss ke gue. Iya gak sih? Gitu gak sih? Ya gitu kan. Harusnya akurasi 100% tapi jadi bisa miss. Oke, yep. Udah bisa kah? I thought I was catching some rare Pokemon prints on my own footprints. Oke, kita sudah bisa ke area kota bapak kita. Oke, route 102. Kita dapat chance untuk encounter satu lagi guys di sini. Oke, itu Zigzagoon. Kita tidak mau Zigzagoon. Ya, kita harus random encounter. Kita lihat ada siapa di sini. Let's go! First encounter Ralts. Itu berarti masuk. Tapi cowok. Jadi bisa jadi Gelet, bisa jadi Garde. Oke, that's nice. Please jangan teleport. I'm begging you, please. Please. Ini kesempatan kita. Kalau ini teleport atau ini mati atau ini apapun Pokeball kita habis, kita nggak boleh encounter lagi di sini. It's Ralts. Oh my god. Let's go. Oke, ini nggak boleh mati Ralts-nya ya. Gue pengen ada Gelet sampai akhir. Atau nggak ada Gardevoir. Itu bisa jadi Mega Gelet, Mega Garde. Nggak boleh mati nih Ralts, sumpah. Itu Zigzagoon sama Linoone bodo amat dah. Nah ini kita namain siapa ya?
kita namain Squine, Squine. Squine dulu ya. Atau Bayu, masa Ralsei namanya Bayu Squine. Squine dulu. Squine, gini gak sih tulisannya? Ini gue sampai apa loh. Member-member legendary gue siapa ya. So thank you so much guys. Oke. Okay. Lu nge-lag, anjir gue takut banget itu nge-lag. Oke, okay, save dulu. Better save. Save first. Jadi kalau nge-lag bisa, ya kalian tahu lah ya. Oke. Okay. Ralts. Kita mulai battle pertama kita guys. Nuzlocke. Let's go. Youngster Calm. Zigzag. Ability belum ngecek ya. Tadi pokoknya Magician, Moxie. Moxie bagus banget. Dan Gui. Gui juga bagus banget. Ralts-nya apa nih? Ralts-nya bukan Trace pasti. Ralts-nya random. Kita belum nemu custom form sekarang ya. Belum ada custom form. Tiba-tiba Ralts-nya warna merah gitu kan kaget loh kalau custom form. Oke. Okay. Tackle. Hut. Oke, okay, Gui. Nice. Ya, yeah, Magician. We know that. Dia nyolong Lex Incense gua. Tuh, Water Gun-nya jadi miss kan? Harusnya Water Gun enggak bisa miss tapi jadi miss gara-gara dia hold Lex Incense gua. Anjir, Lex Incense gua diambil ya? Yah. Dajjal nih Zigzagoon nih. Wah, kampret, cok. Hilang item kita. Hilang apa balik lagi? Balik lagi dong, woi. Ah, I lost. Oke, kita udah gak boleh nangkep apapun lagi di root ini ya guys ya. Nah, tuh ada siapa gue gak peduli. Oke, ada Bugcatcher. Ada Bocil juga di situ. Bentar. Next instance. Oh, balik lagi guys. Bentar, si Squine. Ini tiap ini punya item ya. Oke, kita lihat. Toxic Boost. Kalau misalnya dia kena dia lagi poison, dia power up physical. Bentar, serangannya Growl doang. Anjir, sampah betul. Growl, Nature, Hardy. Jolly. Moxie. Magician ya. Oke. Ardian, tolong carry kita lagi Ardian. Or Ice Match. Jadi kalau main Nuzlocke tuh kita juga harus hati-hati ngelawan trainer guys. Bisa kita skip kalau kita nggak mau lawan. Oh, ya, trainer-trainer begini harus kita lawan sih buat XP. Okay, Wurmball. Kita hajar lagi ya. Tergan. Itu nggak hilang Lex Incense-nya. Okay. Tergan, nice tackle. Tahan, oke okay, nice. Gui speed turun, bagus banget nih sumpah Gui. Alhamdulillah dapetin Gui ya. Oke okay, Water Gun lagi. Oke, kita masih belum tahu ya ability-nya si Treko-nya si Mei itu apaan. Karena randomizer guys. Cuma Pokemon yang nggak randomizer. Pokemon-nya custom form, ability-nya randomize. Oke okay, beres, bocah, tuh gua nggak peduli. Bocil lawan. I'm not very tall, so sing to the tall grass. Wachu! Bocil lawan. I'm going to catch a whole bunch of Pokemon. Oke, okay, enggak lawan. Ini lawan. Oke, okay, nice. Kita butuh XP. We need some EXP, boys. Jadi gua akan keep sekitar 30 sampai 40 menit di tiap episode ya, guys ya. Thank you so much. Bentar, ini juga kekat enggak sih? 1 2 3 4. Oh iya, kekat juga, cok, layarnya. Tapi enggak apa-apa ya, muat lah ya itu. Ya gua sambil giniin deh, 3DS atas kekat juga. Segini guys. Udah bener segini. Iya. Nah, ya. Oke, okay. Ardian level 10, nice. One shot that. Tai Lo, Lugia ya. Water Gun. Kita butuh nih Tai Lo nih kalau misalnya di next loot kita dapat Tai Lo, that's good. Atau enggak Wingull enggak apa-apa deh. Pelipper gua masih ya udahlah. Nah, ini Nuzlocke guys. Custom form Nuzlocke. Oke, gue janji kalau ini bakalan kelar karena gue emang sangat semangat banget untuk memulai let's play Nuzlocke kali ini. Gue nggak tahu untuk berapa like ya kalian. Gue nggak mau nargetin like lagi, but ya kalian, menurut kalian ini layak untuk dapat berapa like with that new intro and this brand new walkthrough kita di Hoenn Region. Kindly share some love dan like video ini ya teman-teman ya, biar gue makin semangat upload, biar teman-teman yang lain juga makin gece gitu. Jadi ini video bisa upload 2 hari sekali. Gue sih rencananya pengen upload ini 2 hari sekali. Kayak kalau tiap hari takut bosen ya guys ya. I mean, kalau nggak diselang-seling sama yang lain, gue takutnya kayak hype-nya jadinya turun gitu. Jadi gue akan coba bikin jadwal upload ini setiap Selasa, Kamis, Sabtu. Itu jatuhnya Selasa, Kamis, Sabtu, Senin. Jadi Senin, Selasa, jangan. Selasa, Kamis, Sabtu ya iya. Tiga kali seminggu cukup atau kurang? Gini deh, biar enak. Nanti gue pin juga komen di bawah. Kalau like-nya, yaudah gue bikin target like deh. Kalau video pertama ini, ya,
Pokemon Omega Ruby custom for Nuzlocke. By the end of the week, jadi sampai hari Minggu nih, sekarang kan hari Kamis nih gua ngapain. Sampai hari Minggu like-nya nyampe 3000. Gua akan drop bonus episode setiap Senin. Jadi Senin, Selasa, Kamis, Sabtu. 4 episode setiap minggu, gua janji. Kalau video yang ini tembus 3000. Oke, deal ya. Tapi kalau enggak tembus ya udah enggak apa-apa. Gua tetap upload Kamis, Sabtu, Selasa. Oke? Oke, deal. Ya kayak gitu ya guys ya. Ini masih rute yang sama ya. Kita belum boleh encounter. Aduh, please jangan lawan Mei. Hey! How's it going? Have you using your Dexsnaf? Have you already check the Dexsnaf detector mode? Enggak mau. Enggak mau, Mei. Ah. Naon? Look up there. Check him out. Beautiful eye. Yep. Tualangan baru saja dimulai, teman-teman. So ya, kalau video ini tembus 3000, gua akan drop extra episode hari Senin. Jadi Senin, Selasa, Kamis, Sabtu. Those were beautiful, weren't they? I'll have to check my next snap later. Kalau ya, kalau tembus, kalau enggak apa-apa. Lagi-lagi gua bilang. Jadi ya, make sure to drop some love aja buat kita semua ya. Kita lagi mantap sekali, coy. Kayak gini kita bisa search kayak gini sebenarnya. Kita bisa search ada siapa ya kan, ini buat shiny hunting. Nah, itu ada Beautifly. Jadi coba kita lagi challenge. Jadi we don't do this. Dan yap, kita akan skip saja. Gue balikin lagi ke map. Karena kita nggak akan pakai itu. Oke, kita sampai di... Apa sih namanya ini? Petalburg. Petalburg? Bukan Petalburg ini. Kota... Ya, Petalburg City. Bener. Petalburg. Apa sih gue? Bener, Petalburg. Gue udah pikun banget, guys, main Oras. So, ya, kita akan keliling Petalburg sebentar. I battled Norman once, but it was too strong. Nah, iyalah, bapak kita jago guys, pro player. Oke. Okay. Oh, dia gua baru tahu ini. I heard he moved his whole family here from the Johto region. Ah, berarti kita itu dari Johto, guys. Gua baru tahu loh Brandon dari Johto. To be honest, gua baru tahu sekarang. Gila, gua kemana aja selama ini? Brandon tuh dari Johto, guys. Yang beneran dari Hoenn itu si Mei. Sama Profesor Birch ya gak sih? Anjir ini siapa tuh? Oh kakek. Iya kek. Makasih kek. Anjir baru tau gue. Berarti dia datang dari tempat yang sama kita di Bantai Lens. Oke, ini dia bapak. Papa! Not bad. It was a good battle. Thank you sir. Come back and challenge me again anytime. I'll be looking forward to see you and your Pokemon again when you're a bit stronger. Yes sir. Thank you sir. I'm gonna do special training with my Pokemon. Then I'll challenge this gym again. Thank you for the battle Mr. Norman. Ini anak lu nih nyamperin nih. Why if it isn't Falco? So you finish moving in, I see. Well, I guess we shouldn't stand around here talking. You want to come in for a bit? We can talk in the gym. Kangen-kangenan dulu sama Papi. Ya Papi, you know I sure was surprised that you managed to get here by yourself. Anjir ya, dia meremehkan anaknya sendiri coy. Dia bilang kaget dia tidak menyangka kita bisa kesini sendirian. Excuse me, I like to get a Pokemon please. Wally, ya ini pura-pura noob doang deh. Pura-pura tolol doang sih Wally, padahal kampret ini dia. Yeah. Got a Pokemon by myself. Not sure if I can. Fuck you heard all right. You go with Wally and make sure you have safely catches a Pokemon. Wally here, I'll lend you one of my Pokemon. Dipinjemin satu ya, Zigzagoon. Kampret banget, pinjeminnya Zigzagoon dong anjir. Emang bapaknya ini medit banget ya. Terus ya Wally dikasih Pokeball, kasih Zigzagoon. Terus dia nangkep Ralts nih. Nah Raltsnya ini yang jadi biang kerok ntar. Bahaya ini Raltsnya si Wally nanti nih. Oke ya. Sini. Ya. Yeah. Please stay there and watch. Wow, ya, yeah. Di sini dia akan menemukan Ralts-nya dia. Partner kesayangannya dia. Ralts cewek kan? Ya, yeah. Lempar Zigzagoon. Hah, Ralts cowok. Oke. Okay. Tackle. Ya, yeah, kita biarkan saya. Let's just enjoy this. Oke, okay, growl. Ralts-nya growl terus turun. Zigzagoon attack fail, dia fight lagi, kita tackle lagi, dan dus, abis itu ditangkap lagi pakai pokeball. Iya udah dong, tangkap dong. Oke. Okay. I'm supposed to try to weaken the Pokemon. Iya ya, baru lempar, lihat lempar Wally. Oke, okay, pencet back, pencet pokeball. Ya, betul, use that. Wally use a pokeball and try to catch the Ralts. Ding ding ding. Dude. Mantap.
congratulations Wally, kita sama. Kita sama-sama punya Ralts cowok. Tapi gue harus grinding dulu nih ya. Dan gue gak boleh grinding off stream. Karena ini challenge Nuzlocke. Jadi gue gak boleh tuh. Oke guys, gue udah balik, gue udah grinding. Udah level segini sekarang, gue gak boleh kayak gitu. This is Nuzlocke. Jadi kalau gue mau grinding, gue grindingnya di episode kedua. Kalian temenin gue grinding. Gitu guys. The let's play harus se-fair mungkin ya. Very on Ralts. Thank you. Terus dilihat deck snuff-nya. Di-upgrade lagi jadi play enough. Kita bisa main ya. Oke, PSS juga. Ini dulu tuh kita kalau online tuh pakai ini, guys. Ingat banget gue zaman-zaman 3DS. Mau online battle segala macam tuh pakai ini nih. Oke. For now, Falcro, if you want to become strong as a trainer, listen to my advice. First, head to Rasboro City, which lies beyond this town. There you should challenge the gym leader, Roxanne. Roxanne. Abis itu ke gym-gym yang lain ya. Come back strong. Abis itu nanti ujung-ujungnya ke Bapak Ke ya. Gak apa-apa Bapak Ke. Oke guys, sepertinya gue harus cut dulu episode pertama dari Pokemon Omega Ruby Custom Form Nuzlocke. Di episode kali ini kita sudah mendapatkan starter kita Mudkip dengan ability GUI. Pokemon yang kita encounter di route 101 ternyata juga Zigzagoon dengan ability Magician. Terus kita juga udah nangkep di 103, route 103 ya. Puchena dengan ability Moxie. This is super good. Mr. Habibi ya, Mr. Kiro dengan Moxie. Dan yang terakhir kita dapat Mr. Squine, the Ralts with Toxic Boost. It's good. So far perjalanan bagus. Nanti ya kita akan leveling ini di episode berikutnya sambil OTW ke Rusboro City. Jadi kita akan ke Petalburg Woods segala macam di episode 2. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Show some love by liking this video. Thank you so much teman-teman semua atas supportnya. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya hari Sabtu. Ya, 2 hari dari sekarang. Selamat Lebaran sekali lagi teman-teman semua. Bagi yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. We'll see you guys on the next episode. Stay safe, stay awesome, and peace out.